Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue. Dan kali ini gue lagi main Dragon Ball Legends. Nah, kali ini gue akan melakukan summon di banner yang baru. Kita coba lihat bannernya. Bannernya itu kita bisa mendapatkan legendary Super Saiyan Broly yang Sparking. Dan kebetulan gue sudah punya diamond sebanyak 1715. Dan gue bisa melakukan satu kali konsekutif summon. Nah, kita coba langsung melakukan summonnya. Mudah-mudahan gue hoki. Semoga dapat Broly-nya. Kita mulai dan yes. Kita coba lihat kita dapat apa. Downloading. Wah, downloading mungkin ada yang baru nih. Apakah gue dapat Broly-nya? Wah, downloadingnya banyak nih. Kayaknya ada kemungkinan gue dapet. Ya, kita coba lihat summon-nya. Kita tunggu cut scan-nya dulu. Dan kita pull ke bawah. Dan kamehameha. Dan kita lihat apakah summon yang pertama. Wah, ternyata pan. Gue belum dapat pan sih. Terakhir yang kedua, wah dapat Goku Extreme, oke. Yang ketiga dapat Tien Hero, oh dapat Vegeta yang Hero. Kemudian terakhir lagi, us dapat Krillin yang Extreme. Terakhir lagi, dapat Hero Jazz. Feeling gua sih nggak dapat ya kalau kayak gini. Dapat Vegeta, dapat Pan lagi, dapat Shiatsu, dapat Barter, kan feeling gua nggak dapat kan? Ya, dapatnya Goku sama Krillin. Ya, oke okay lah. Dapat Limit Break Pan, Limit Break Goku, Limit Break Vegeta. Ya, nggak dapet deh. Nggak jadi gua nambah hero gua. Gua cuma punya Sparking, Vegeta, sama Goku. Ya, nggak dapet Broly. Oke guys, sekian untuk video kali ini di Dragon Ball Legends ya. See you guys.